Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya, Syekh Kocan. Kali ini saya akan unboxing ini sebuah AC Sharp setengah PK. Sini ada besok saya akan atau besok ada pesanan dari konsumen. Kebetulan yang pesan teman sendiri nih. Ini di sini AC Sharp dengan seri AH-A5SAY. Di sini untuk daya yaitu 390 watt ya teman-teman. Untuk kapasitas pendinginan 5000 BTU, itu AC setengah PK. Kalau AC 3/4 yaitu 7000 dan untuk 1 PK itu 9000 BTU. Di sini freon ini untuk AC ini udah menggunakan freon yang terbaru R32, itu yang ramah lingkungan. Ini Thailand punya ya teman-teman, bukan Cina. Kalau yang merek atau seri UCY atau FEY itu baru Cina. Dan di sini yang paling menarik lagi, di sini ada garansi 10 tahun untuk unit outdoornya ini, Jepang punya. Oke, langsung saja mari kita coba buka, lihat dalamannya seperti apa ya teman-teman. Ini setelah kita buka, tampilannya seperti ini. Ini baru ya teman-teman, aja ini plastiknya enggak saya buka dulu. Di sini ada yang pertama, ini ada kartu garansinya. Di dalamnya ada remote dan ada buku panduannya ini. Oke, coba nanti kita buka plastiknya biar tahu sekalian dalamannya seperti apa isinya. Ya, ini penampakan setelah kita buka plastiknya. Ini bodinya lumayan besar ya teman-teman. Coba kita buka casingnya. Dan ini saringan filternya. Coba kita buka. Nah, ini evaporatornya ya teman-teman. Ciri khas untuk AC Thailand ini sub evaporatornya yaitu warna agak putih silver apa ya ini ya. Ini di sini ada termis atau ini yang bentuk pentol korek itu. Di sini juga ada diagram
untuk terminal atau soketnya ini. Jadi kalau teman-teman mau pasang AC sendiri itu gampang karena udah ada petunjuknya ini. Dan ini untuk swingnya, coba kita buka. Teman-teman, ini untuk swingnya. Ini di sini ada swing dalamnya ini. Ini bisa diatur sesuai selera, mau lurus, kanan atau kiri itu. Dan sini untuk body odornya sendiri. Simpel juga sih, yang enggak gede-gede amat. Ini untuk nameplate-nya ini ya teman-teman. Videonya enggak fokus kameranya. Ya, ini konsumsi dayanya 390. Untuk arus masuknya ampere itu 1,9 ampere. Daya masuk arus maksimal itu 580 watt. Ampernya 2,8. Sini ini ada tutup, ini tempat nepel ini di dalamnya. Tip ya, ini ada nepelnya tuh. Ya, ini kondensornya bagian belakang ini, odor. Ini untuk teman-teman yang mau beli AC untuk merek Sub ini rekomen lah untuk dibeli karena harga terjangkau, sudah Thailand punya ini. Oke teman-teman, cukup sampai di sini unboxing AC Sub setengah PK. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.